terupdate dan terbaru di bulan ini. Hore! Sekarang bikin banner toko makin praktis pakai fitur banner creator di halaman dekorasi toko. Kamu bisa bebas pilih berbagai template yang sesuai dengan kebutuhan toko kamu loh. Nah, kamu hanya perlu menyediakan kalimat promo yang menarik dan foto produk yang oke untuk dimasukkan di template banner. Yuk, kita lanjut ke info menarik berikutnya. Kini, kamu bisa upload 10 kategori produk sekaligus dalam satu template Excel yang sama. Download template-nya di halaman atur produk sekaligus. Jangan lupa, pilih dulu kategori yang ingin kamu upload produknya hingga maksimal 10 kategori. Gampang kan? Buruan coba upload produkmu pakai template dengan varian yang baru ya. Berikut ada info yang pasti kamu udah tunggu-tunggu nih. Yuk seller, semangat capai target penjualan buat nikmati reward Reddit Top Ads hingga 15% dari pertumbuhan penjualan tiap bulannya. Kamu bisa langsung cek halaman reward di desktop dan aplikasi Tokopedia Seller ya. Gak perlu bingung atur harga produk karena ada rekomendasi harga. Fitur ini bisa dipakai untuk beberapa produk terbatas di tokomu. Harga ditentukan dari produk dengan harga paling kompetitif. Kamu bisa lihat contoh produknya beserta jumlah produk yang terjual. Keren kan? Fitur selanjutnya nggak kalah keren loh. Penasaran nggak sih sumber kunjungan produk kamu dari mana aja? Kamu bisa lihat sumber informasinya di wawasan kunjungan. Caranya, pilih kunjungan ke produk untuk lihat jumlah produk yang telah dilihat dan konversi yang terjual. Setelah itu, sebarin deh produk kamu di media sosial biar kunjungan makin meningkat. Gimana? Semua informasinya berguna banget kan, seller? Tungguin ya, yang terbaru dan terupdate bulan depan.